Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Nah, maksudnya yang saya buat video ini siang. Jadi kalau teman-teman yang nonton siang, sore atau pagi atau malam, itu berarti sesuaikan saja ya. Oke, kali ini teman-teman semua, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat video reaction. Oke teman-teman, tapi sebelumnya mohon maaf apabila ada suara mengaji di masjid, soalnya hari ini hari Jumat. Saya buat video ini hari Jumat teman-teman, untuk ketahuan teman-teman. Oke, kita langsung saja dengan bagaimana membuat tutorial tersebut. Oke teman-teman, sebelum itu teman-teman harus masuk dulu di Play Store untuk mendownload aplikasi yang kemudian membuat video reaction. Aplikasi yang saya pakai untuk membuat video reaction di sini adalah aplikasi KenMaster. Tinggal teman-teman ketik saja di sini KenMaster, lalu teman-teman buka seperti ini, terus teman-teman install aplikasi KenMaster tersebut. Selesai install, teman-teman buka langsung saja, dibuka karena saya sudah mendownload aplikasi tersebut. Saya sudah menginstal aplikasi tersebut. Untuk itu kita masuk saja di tutorialnya. Ini kan sudah tutorialnya. Oke. Mohon agar tunggu sebentar ya teman-teman, soalnya HP saya ini ada hang. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kita tekan yang warna bundaran kuning ini ya, seperti ini teman-teman, langsung masuk di MT Project. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini teman-teman. Langsung teman-teman buka di media browser, teman-teman cari video yang sudah teman-teman rekam. Oke teman-teman, video yang teman-teman sudah rekam, rekaman muka ya teman-teman. Saya kasih contoh saja ini teman-teman. Oke, seperti ini. Ini saya sudah edit ya, tapi ini kan sebagai contoh saja untuk teman-teman. Mohon agar tunggu teman-teman, karena jaringannya ini sedikit lola. Sebentar teman-teman, belum terbuka juga nih, lama banget ya. Iya, barang baik itu begini sudah kalau kita menyampaikan barang yang baik, cobaannya sangat banyak ya. Mohon bersabar. Seperti ini, checklist aja ya. Seperti ini dicari saja. Ini saya sudah edit ya teman-teman, edit video reaction. Teman-teman bisa cek di video-video saya di YouTube ya. Nah, ini sudah masih saya masuk di media browser. Teman-teman masuk di layar. Di layar ini teman-teman, video ya apa yang kemudian teman-teman ingin mereaction, teman-teman buka di layar ini. Misalnya video apa? Video dangdut atau video hip hop, rapper apa? Teman-teman buka di layar untuk membuat video reaction ini. Sebentar teman-teman, tampilan seperti ini. Oke teman-teman, cari video yang sudah teman-teman reaction ya. Ini sebagai contoh saja, teman-teman cek dan urut. Teman-teman tinggal atur saja mau posisinya di mana, atas, bawah, tengah, dimana saja teman-teman, tetapi sesuai dengan videonya ya teman-teman. Dari checklist, seperti ini.
tampilannya teman-teman. Teman-teman, oke, inilah selesai cabang batur. Teman, tekan ini untuk save video tersebut. Oke, tinggal di save aja ya teman-teman. Tekan low kulit, quality, medium kulit tersebut teman-teman. Tetapi ada satu pesan yang kemudian saya harus sampaikan untuk teman-teman. Saya lupa. Teman-teman harus membuat video reaction ini. Harus HP-nya harus dua ya teman-teman. Satu untuk rekam, satu untuk lihat video. Oke. Sekian dari tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah video tutorial dari saya bagaimana cara membuat video reaction. Jika teman-teman suka dengan video ini, video tutorial ini, teman-teman jangan lupa like, comment, dan share. Yang teman-teman yang sedang menonton yang belum subscriber harus subscriber. Oke, sampai jumpa lagi dengan tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.